Nih hari emang hari baik kita selalu. Betul, Din. Barulah kita dapat harta wasiat dari almarhumah. Dapat pula panggilan dari Pak Jawa. Alhamdulillah, kita lagi dapat banyak korek ya, Sro. Mungkin kita itu rajin sholat duha tuh, Den. Kapan kita sholat duha? Tak pernah, Den. Udah, Den. Yang penting itu Allah itu sayang sama kita. Maka itu dari dekat-dekat, kenapa dia? Stop, stop. Ganti kaya, jalanin santai aja. Kalau tahu kita semangat, dia bakal jual mahal. Rupanya sedang tak enak badan Pak Jalaluddin. Kurang nyari keringet. Keringet cukup dari lo. Buruan sini. Buru-buru amat. Ada apa sih? Lo pada nggak mau? Ya udah. Ya elah, ini udah nyampe. Lo berdua jadi mau pergi haji? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Kerinduan kami terhadap Ka'bah sudah menyatu dengan setiap sel darah merah tubuh ini. Lebay banget gaya lo. Duit dari Bahal udah lo terima? Ya belum. Katanya baru besok kali lah mau ke bank. Berapa duit peninggalan Bahal buat lo berdua? Ya kan 20 juta, Pak. Bapak sendiri kan udah pernah dengar waktu di musola tuh. Ada apa sih, Pak? Mau minjem? Laga lo. Itu duit buat haji, kan? Iya, Pak Jalal. Iya. Kenapa sih? Gua khawatir besok si Kalila sibuk atau ngapain. Nih, duit 20 juta. Pakai duit gua dulu. Cek biar gua yang ambil. Subhanallah. Pak Jalal, kau baik banget sama Udin. Udah buruan lu daftar haji. Yang penting dapat porsi dulu. Itu pun belum tentu lu berangkat tahun ini. Daftar sekarang bisa jadi lu berangkat tahun depan. Iya, tapi kan jumlahnya masih kurang, Pak. Yang penting daftar dulu. Sisanya dicicil. Oke, coy. Iya, Pak Haji Ahmad Jalaluddin. Subhanallah. 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 Norak lo. Banyak juga ya, Sro. Belum pernah Wak melihat uang sebanyak ini, Din. Mekah makin dekat, Din. Mekah makin dekat nih, Din. Mekah? Apaan? Astagfirullahaladzim. Udin? Astagfirullah. Alamak. Baru dicoba uang 20 juta saja iman kita sudah goncang, Din. Kecil 20 juta, paling habis buat beli motor, cari rumah kontrakan sama pakaian. Kontrakan rumah, Din? Iya,